Halo teman-teman, balik lagi bersama Upin. Hari ini guys, kalian lihat Upin berada di mana teman-teman? Wah, hari ini cuacanya cerah sekali guys. Wah, Upin bisa melihat bulan yang sangat besar teman-teman. Wah, hari ini pukul jam 6 guys. Jam 6 pagi ya. Wah, hari ini Upin tidak tahu mau kemana guys. Upin baru bangun olahraga. Wah, di bawah ada motor. Motor siapa tuh? Upin. Wah, iya, siapa ya? Wah, kakek ini. Wah, kenapa kakek? Wah, kamu mau tidak? Wah, antarkan kakek keliling-keliling jalan pagi dengan motor balap kakek. Wah, ada kakek, guys. Wah, kakek mengunjungi Upin ya? Iya, kakek sudah kangen sama Upin. Makanya kakek datang ke apartemen Upin untuk jalan-jalan pagi. Tapi kakek, pinggangnya sudah sakit, sudah encok. Wah, sudah sangat umur lanjut. Wah, tapi kan Upin bisa antarkan kakek keliling-keliling dengan motor. Wah, motor balap. Soalnya kakek sudah tidak bisa membawa lama motor balap. Wah, boleh dong. Masa kakek Upin tidak bisa? Upin antarkan keliling, tapi sebelum itu Upin cek dulu ya. Wah, sudah. Itu di rumah Ipin sudah mengecek semua sebelum kakek jalan ke sini tadi. Wah, Ipin ya. Ipin ada di rumah kakek. Iya, katanya dia ngantuk sekali. Makanya kakek datang menyuruh kamu untuk ajak jalan kakek yang tua ini. Oke, kalau begitu Upin langsung saja bawa kakek guys. Ini pagi-pagi sekali Upin ajak kakek jalan-jalan. Kakek menyuruh Upin untuk jalan-jalan pagi guys. Ayo kakek jalan, kita langsung let's go saja. Oke Upin, hati-hati ya, soalnya ini pinggang kakek agak encok. Iya, tenang saja kakek, Upin pasti bakalan hati-hati. Kakek pengennya pergi kemana kita kakek? Kakek pengen kita jalan-jalan kemana saja. Jalan-jalan kemana saja, Upin bingung teman-teman. Kakek pengen kita jalan-jalan kemana saja katanya. Kita ke puncak dulu ya. Oke Upin, langsung kita naik ke puncak guys. Upin antarkan kakek keliling-keliling kota guys, ke puncak. Tapi pelan-pelan Upin. Tenang saja. Hati-hati Upin, kakek bisa pingsan kalau kamu kebut-kebutan. Oke kakek. Tapi seru juga kalau kamu kebut-kebutan, kakek bisa merasa lebih mudah. Kakek bisa saja guys. Kita sudah berada di puncak guys. Kalian lihat, kita berada di puncak Hollywood guys. Keren sekali. Kamu hebat sekali bisa naik sampai di sini Upin. Iya dong Upin. Hebat sekali Upin, kamu jago sekali. Kakek merasa lebih mudah kalau kebut-kebutan seperti ini. Kakek ternyata suka kebut-kebutan guys. Ayo kita percepat kendaraan kita guys, biar kakek berteriak guys. Akhir saja kita terjatuh guys. Ayo kita ke bawah lagi. Hati-hati ya. Iya, tenang saja. Upin paling hebat bawa motor kakek, tenang saja. Dari sini Upin bakalan tancap ke sana guys. Ayo kita tancap teman-teman. Kita jumping sini. Orang guys. Hati-hati Upin. Kakek senang sekali. Hampir saja teman-teman. Hampir saja kakek encok guys. Di mana ya? Upin melihat ada jumpingan seru guys. Di mana ya? Upin cek dulu teman-teman. Jangan sampai kakek ketahuan ya. Kita mau jumpingan keren guys. Di mana ya? Sepertinya di sini teman-teman. Dari sini kita menghadap kemana ya? Upin sangat lupa teman-teman. Coba Upin tancap di sini. Kita kemana ini guys? Kita naik ke pohon dong motornya. Motor kita naik pohon guys. Kita tancap lewat mana guys? Upin kemarin melihat di sini ada jumpingan seru teman-teman. Sepertinya Upin salah jalan guys. Di mana ya jumpingan seru itu teman-teman? Kita coba lihat di bawah guys. Siapa tahu ada di bawah sini. Di mana ya? Upin lupa guys. Kamu mau mencari apa Upin? Upin mau mencari sesuatu. Tidak usah, kita jalan-jalan saja. Oke, kita jumping di sini. Hati-hati Upin, motor kakek bisa rusak.
Oke kakek Upin, hati-hati ini. Ayo kita langsung naik ke atas lagi guys. Wow, keren sekali guys. Waduh, motornya hebat sekali motor kakek guys. Bisa naik turun gunung guys. Keren sekali. Coba kita tancap di sini guys. Waduh. Hampir saja kamu Upin. Untung motor kakek dilengkapi dengan buat sistem, jadi tidak mudah terjatuh. Wah iya, hebat sekali kakek. Nah, coba kita tancap lagi di sini guys. Motor kakek sangat hebat teman-teman. Waduh. Wah, mana ya? Kita ikut sini saja guys. Upin sudah tidak tahu di mana ini kita jalan guys. Yang penting kita tancap saja kata kakek guys. Kita naik ke sini. Waduh. Wah, kakek pusing Upin, kamu jatuh. Waduh, kakek tidak apa-apa enggak kakek? Wah, kakek tidak apa-apa. Ayo kita naik motornya lagi guys. Waduh, ada Pak Pol. Wah, hati-hati Upin, kamu bersama kakek harus hati-hati. Iya Pak Pol, hati-hati. Maaf ya. Oke, kalian hati-hati ya. Iya, terima kasih Pak Pol. Wah, kita jalan kemana lagi kakek? Jalan saja kemana kamu suka. Wah, tapi ini sudah siang Upin. Kamu harus antarkan kakek pulang kalau begitu. Waduh, Upin harus antarkan kakek pulang guys. Wah, ayo Upin antarkan kakek pulang dulu teman-teman. Wah, ayo. Rumahnya sudah di dekat dari sini guys. Wah, ayo kita antarkan kakek dulu. Kakek sudah ingin pulang katanya guys. Ayo. Wah, rumahnya kakek sudah dekat ternyata Upin. Iya, rumahnya sudah dekat. Ini kita sudah sampai kakek. Wah, terima kasih Upin, kamu sudah ajak kakek jalan-jalan pagi ini. Wah, iya dong. Oke teman-teman, jadi video Upin jalan-jalan bersama kakek sampai di sini dulu ya. Nanti Upin bakalan bikin video yang lebih seru lagi bersama kakek besok guys. Sampai jumpa teman-teman, dadah.